Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kamu mengamal, mengerjakan atau berpendirian dengan apa-apa perkara yang kamu tidak mengetahui, yang kamu tidak ada ilmu pada perkara tersebut. Karena sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan akal fikiran kamu akan dipertanggungjawab, dia akan disoal oleh Allah Ta'ala akhirat kelak. Maka kerana itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari ada menyebut, min alamati tiba'il hawa musara'atu min nawafilil khairat wattakasul 'anil huquqil wajibah. Setengah daripada tanda orang yang mengikut hawa nafsunya di dalam beragama, artinya dia tertipu dengan hawa nafsunya di dalam mengerjakan agama, ialah gemar, bersegera di dalam mengerjakan perkara yang sunat, namun tidak mahu atau malas dalam mendirikan hak-hak kewajipan. Seperti yang kita sedia maklum, di antara ilmu yang fardu ain di atas kita belajar ialah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf yang mempunyai batas-batas kefardu'ainannya. Ini pun ramai masyarakat kita yang tidak menitik berat. Mereka gemar membincangkan perkara yang besar-besar, sedangkan fardu'ain sendiri mereka tidak lepas. Rukun-rukun syarak, tiap-tiap rukun, syarak sah, syarak wajib pun mereka tidak tahu. Ini berbahaya para penonton. Kita bimbang, kita beramal, kita beribadah, akhirnya di hari akhirat kelak Allah Ta'ala bentang segala amal kita, ditunjuk amal kita yang tidak kita kerjakan dengan ilmu pengetahuan, dijadikan haba'an mansurah. Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansurah. Bila tiba di padang mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sangka dapat pahala dengan amal tersebut, maka kami jadikan debu berterbangan. Maka kerana itu, kata Ibnu Ruslan dalam matan zubatnya, wa kullu man bighairi ilmi ya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima, bahkan tertolak. Maka para penonton yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mencari guru-guru yang mampu mengajar ilmu-ilmu fardu ain, supaya itu menjadi bekalan kita bila kita pulang ke hari akhirat nanti, insya-Allah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.